Halo, ketemu lagi di channel YouTube Mary Herlina. Oke, kali ini kita bahas seputar WhatsApp. Oh ya, buat kalian yang belum tahu nih, gimana sih caranya untuk mengecilkan font atau tulisan di WhatsApp, di chat WhatsApp. Nah, buat kalian yang belum tahu, wajib nonton ya. Caranya berikut ini. Pertama, buka dulu WhatsApp. Ini chatnya, misalnya saya perlihatkan chatnya di sini yang ini ya. Nih, tulisannya di sini kecil ya, kecil. Nanti saya rubah menjadi besar. Nanti saya tunjukkan di akhir video perbedaan tulisannya ya, dari kecil ke besar. Oke, ini kecil ya. Baik, terus caranya itu klik titik tiga ini, bagian atas kanan ini, terus setelan atau pengaturan. Terus chat. Nah, di sini ada ukuran font. Nah, ukuran fontnya ini kan di sini saya pengaturannya kecil ya. Ini saya buat besar. Bisa sedang, bisa besar ya. Tapi ini biar kelihatan perubahannya, saya buat besar. Ya. Oke, kita cek yang tadi. Tulisan yang tadi. Mana tadi? Nah, yang ini ya. Nah, ini jadi besar. Nah, jadi kalian tinggal pilih tuh mana yang lebih menurut kalian lebih bagus. Mungkin buat kalian yang ini apa penglihatannya atau minus atau gimana, kalian bisa coba yang ukurannya besar. Jadi bisa diatur kok besar kecilnya di WhatsApp. Oke, sekian dulu untuk tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.